Hukuman bagi yang mencontek. Sebuah cara baru saja diterapkan di Tiongkok yang menjadikan hukuman penjara bagi para pelajar yang mencontek saat ujian. Hukuman ini adalah menjadi hukuman pertama di dunia yang menjadikan bui sebagai sanksi bagi pelajar yang mencontek. Hukuman tersebut berlaku setelah adanya amandemen pada Kode Hukum Kriminal Tiongkok bagian 284 yang diberlakukan pada 1 November nanti. Pelajar yang melakukan segala jenis kecurangan akan dipenjara selama 3 tahun. Sementara untuk kasus yang lebih berat akan diberikan hukuman 7 tahun penjara. Hukuman penjara ini diharapkan dapat menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Seorang profesor hukum pidana di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok bernama Hong Daude mengatakan bahwa amandemen baru ini diharapkan bisa menjadi pencegahan kuat untuk siswa yang mencontek. Ia berharap dengan adanya amandemen ini bisa membersihkan segala jenis kecurangan dan meningkatkan integritas pribadi. Kecurangan selama ujian yang terjadi di Tiongkok memang telah menjadi hal yang umum. Bahkan tak jarang beberapa siswa menyewa joki untuk menjadi pengganti melakukan ujian. Dengan adanya peraturan ini, bisakah para siswa itu jerah?